Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan kasih bayangan bagaimana caranya posting reel di Facebook. Ini di depan di halaman Facebook. Proses delete namanya unik juga. Nah, ini ada reel di sini. Tinggal klik reelnya. Gunakan data, misalnya. Nah, mau video yang sudah ada atau foto yang sudah ada, kita langsung klik kameranya. Kita coba klik kameranya. Tambahkan musik. Masuk, masuk lebih jauh dari kita bikin video. Dramatik lah ya, 15 detik. Cepat hilang tapi tak sempit. 10 detik, tidak usah lama-lama. 10 detik atau 15 detik. Kasih judul, kasih hashtag, jangan lupa. Nah, bedanya reel dengan kita upload video biasa ya, Mas Trisika. Bedanya reel dengan kita upload video biasa, kalau upload video biasa itu daya jangkaunya misalnya anggap halaman kita hanya 10 atau 100. Nah, reel biasanya 10 kali lipat. Kalau 100 berarti kali 10 saja, 1000 daya jangkau. Jadi masih dimanjakan sama Facebook dari sisi daya jangkau. Jadi kalau kita buat postingan-postingan yang ingin mengejar jam tayang, ingin mengejar follower, reel itu lebih efektif dan efisien dibanding kita posting video biasa.